Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini tang rivetnya atau hand riveter dari produk Stemfix ya, yang saya dapatkan dari toko kelengkapan listrik seharga Rp75.000 yang nggak bisa ditawar lagi. Dan ini spesifikasinya untuk 4 ukuran mata rivet aja ya. Dan di sini saya juga udah ada paku rivet dengan ukuran 4 mili. Nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman bagaimana cara menggunakannya. Baik, ini kita review dulu alatnya. Ini tang rivetnya itu terbuat dari bahan plat baja yang cukup tebal, teman-teman. Jadi ini sangat kuat dan kokoh ya. Dan ini nose piece-nya atau tempat yang dipasang paku rivetnya ya. Di sini lubangnya dan ada yang standby, ada 3 buah dengan 3 ukuran masing-masingnya. Yang paling kecil ukurannya 2,4 mm. Kemudian ukuran yang nomor 2 adalah ukuran 3,2 mm, kemudian 4 mm, dan yang paling besar adalah 4,8. Kemudian ini handle-nya terlapisi atau dibalut dengan bahan karet ya teman-teman, jadi sangat nyaman. Dan ini ada pegasnya ya, jadi otomatis balik saat kita gunakan untuk memasang paku rivet. Kemudian ini adalah sebuah kunci teman-teman untuk memasang dan melepas nose piece-nya atau ini ya, adapter untuk memasang paku rivetnya. Untuk caranya sangat mudah, tinggal kita gunakan kuncinya untuk melepas ya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja sesuai dengan ukuran paku rivet yang akan kita pasang, dan kita paskan dengan ukuran nose piece-nya ini. Dan ini menjadi kelebihan, nose piece-nya nggak akan tercecer atau hilang ya, karena standby terus terpasang di tang rivetnya ini teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara memasang dan melepas nose piece-nya untuk mengganti ukuran paku rivetnya itu tadi ya. Kebetulan alat ini emang saya beli untuk membuat kandang ayam, dimana kandang ayam itu saya menggunakan baja ringan dan menggunakan paku rivet untuk menyambungnya. Oke, langsung aja saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya cara menggunakan paku rivetnya. Di sini sudah ada baja ringan ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja. Namun untuk caranya ini harus dibor dulu ya teman-teman. Ini saya menggunakan paku rivetnya yang ukuran 4 mili, dan di sini baja ringan akan saya bor dengan ukuran mata bor 4 mili juga. Dan yang saya fokuskan di sini adalah untuk cara memasang paku rivetnya aja, bukan cara atau tips trik menyusun baja ringannya ya teman-teman. Caranya seperti ini. Kita masukkan dulu paku rivetnya ke lubang atau nose piece-nya. Kemudian tinggal kita masukkan ke lubang yang sudah kita bor tadi di baja ringan. Kemudian kita ungkit berkali-kali sampai terputus paku rivetnya ya. Di situ ada semacam kawat atau asnya ya. Seperti ini, saya contohkan sekali lagi, teman-teman bisa melihatnya. Ini otomatis terputus ya teman-teman saat kita ungkit berkali-kali. Mungkin ada 2-3 kali ungkitan udah terputus. Oke teman-teman, tak lupa juga saya mengingatkan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat bekerja, khususnya dalam menggunakan paku rivet ini. Ketika pakunya sudah terputus, lebih baik dibuang ya atau dikumpulkan supaya tidak mencederai kita ataupun orang di lingkungan sekitar. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih kalian yang sudah menonton sampai akhir. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.